kami sempat hampir putus asa. Tapi saya tahu, Pak Riko, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Makanya ketika saya tahu saya hamil, saya sangat bahagia. Dan saya ingin langsung bilang sama suami saya. Karena saya pikir dia pasti juga akan bahagia. Tapi ternyata suami saya. Bu Lisa, ada baiknya sekarang kita bersabar. Mudah-mudahan dengan hasil tes ini, suami Anda bisa berubah pikiran. Semoga ya, Pak Riko. Karena kandungan ini adalah bukti dari cinta kami berdua. Dan semoga anak ini bisa menjadi mukjizat dan mempersatukan saya dan suami saya kembali. Amin. Lisa! Aku akan buktikan kalau anak yang kamu kandung itu bukan anak aku. Dan aku akan buktikan semua kebohongan kamu. Apapun rencana kamu di balik semua ini, Lisa, aku akan pastikan kalau itu nggak akan pernah berhasil. Ayo, Pak. Kita tunggu di ruangan lain aja. Aku akan buktikan kalau ini adalah anak kamu, Mas. Ambil aja permen kiss. Kiss, wangi di mulut, segering mood. Setelah sekian lama, akhirnya aku merasa ada seseorang yang bisa membuatku merasa nyaman. Tapi ternyata dia sama aja mengecewakan. Maaf ya, Pak Radit. Saya bukan bermaksud ingin menghasut Pak Radit. Oh, enggak. Saya sama sekali enggak merasa terhasut oleh Ibu Rianti. Justru omongan Bu Rianti udah bikin saya jauh lebih tenang. Mungkin selama ini aku cuman kegeeran. Kukira Pak Radit punya perasaan terhadap aku. Tapi kenyataannya aku dan Pak Radit memang gak ada hubungan. Jadi gak sepantasnya aku merasa kecewa seperti ini.